Sob. Oke, sudah sampai. Tolak sini kat tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni hamba nak mencari siput sedut ya. Di kawasan hutan Paya Bakau ni sambil menikmati keindahan hutan di Paya Bakau. Alright, okey. Kita sudah sampai. Air pun sudah surut lah sahabat ya. Jadi kita kena cepatlah. Bismillah. Okey, kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah yang ini nanti tolak sana sikit tau. Ini nanti tolak sikit nanti tersakat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oi surut laju. Alhamdulillah menikmati keindahan hutan di Paya Bakau ni. Alhamdulillah. Bunyi burung kayan yang berada di hutan ni yang cantik lah sahabat lah. Ya, air tak berapa tinggi, dia tak begitu naik lah. Cepatlah sahabat ni. Cepat letak. Cepat kena turun. Laju turun. Tu dia. Alhamdulillah. Ni siput babi . Siput babi yang jenis bulat lah. Tu dia. Macam-macam siput tu. Tu dia. Alhamdulillah. Itu je. Kesekuh. Ke bawah ni sahabat. Dia tak manjat lah. Air tak sampai. Tak sampai air, dia tak memanjat lah. Dia duduk dekat bawah ni. Alhamdulillah. Ini sebelah tengah sikit.
Bapak yang rendah. Alhamdulillah. Nah, ini. Sedut deh. Sebagian sebut siput mata merah, balitong pun dia juga . Balitong. Sedut dengan balitong sama lah, habat deh. Siput merah. Ni bawah lagi. Bawah lagi sahabat deh. Susah nak cari lah sekarang. Siput ni dah susah nak cari. Air tak berapa tinggi . Kalau air tinggi dia senang cari lah. Aku duduk kat atas . Tempat air rendah sikit. Itu dia. Air rendah sikit ni dia nak memanjat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Bawa bekas guni . Bekas guni. Alhamdulillah. Okey sahabat, sambil menikmati keindahan hutan ni, kita mencari rezeki lah sahabat. Kita bawa sahabat meninjau hutan di kawasan Pekulang ni. Dalam hutan ni ada hasil dia. Ada hasil lah sahabat . Tu dia. Janji kita rajin lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kalau air macam ni kita mencari siput. Kalau air mati kita boleh mencari lokan. Tu dia. Alhamdulillah. Kita nak tahulah masa dan ketika dia. Kalau nak cari rezeki kat laut ni sahabat. Ada masa ketika dia lah. Air surut pun boleh cari siput sahabat . Kita kutip . Kita kutip dekat bawah . Kalau air pasang ni senang sedikit . Sebab dia memanjat dekat pokok . Itu dia. Alhamdulillah. Selalu sahabat, kita nak tengok juga
Agak di hutan macam ni, dekat pokok-pokok ni. Ha, bahaya ni lah sahabat. Nak tengok-tengok dulu. Baru kita ambil. Besar eh. Ini saiz A. Ini siput. Ini siput. Saya nak tunjukkan sahabat lah. Siput yang berada dekat dalam hutan ni eh. Ha, ni. Macam-macam saiz eh. Yang ini siput sedut ataupun siput balitong. Siput mata merah lah. Yang ini siput timba lah sahabat eh. Ha, yang ini siput timba. Ada yang ini siput babi eh. Siput babi yang panjang eh. Ha, yang biasa kita tengok lah. Ha, yang satu ni lagi. Ha, ni siput babi jugalah. Tapi jenis bulat eh. Ha, dia agak kecil sikit lah. Ha, ni dia. Ada empat macam spesies siput yang berada dekat hutan Paya Bakau di Port Klang ni. Ha, tu sahabat eh. Nanti yang tak tahu kita bagi tahulah eh. Ha, tu dia. Ni siput timba. Siput timba, siput babi. Siput sedut ataupun siput balitong. Siput mata merah eh. Orang yang lain kita buang. Kita ambil siput sedut saja. Okey, alright, kita teruskan mencari eh. Tu dia. Alhamdulillah. Jarang-jarang sahabat ya. Kalau lebih kurang 12 tahun yang lepas, siput di sini memang banyaklah sahabat. Banyak. Sekarang ni sudah jauh berkurang dengan harganya yang tinggi ya. Kalau 15 tahun yang lepas dia harga murah lagi. Ha, 1 kilo lebih kurang 3-4 ringgit. 5 ringgit eh. Sekarang sudah mencecah 1 kilo 16 ringgit eh. 16 ringgit kita tolak lah. Kalau di pasar sampai mencecah 18 hingga 20 eh. Yang besar eh, saiz A. Serupa yang seandik ni lah. Memang mahal lah sahabat eh. Sebab mencari mungkin susah. Sekarang ni pun dah susah untuk kita dapat siput sedut ni. Siput balitong ni. Proses mencari ni pun susah sekarang. Tak macam dulu ni. Alhamdulillah. Selur-selur sajalah sahabat ni. Tak takut kat kayu-kayu ni. Agak bahaya sikit. Ni kita berada lebih kurang daripada tepi laut tadi dekat bonda lebih kurang 300 meter eh. Ha, terjauh ke tengah 300 meter lah. Jauh dari sahabat eh. 300 meter ke tengah eh. Sebab bahagian tengah ni dekat ulu sungai ni agak rendah lah. Jadi senang kita nak cari siput. Ha, dia memanjat lagi eh. Ha, itu dia. Okey sahabat eh. Ha, inilah keindahan hutan di Paya Bakau ni. Ha, sambil-sambil kita menikmati keindahan dia ya eh, sahabat ya. Eh. Anggaplah sahabat sekali bersama dengan sat kat hutan ni eh. Ha, itu dia. Sana menghala kesampanlah matahari terbit sana eh. Jadi kita tadi naik, kita belakangkan, kita kirikan matahari lah. Ha, jadi kita dah tengah ni sudah jauh. Lebih kurang 300 meter daripada tepi pantai tadi ya. Daripada sungai tadi lah. Kita dah jauh naik ke darat lah. Agak dah. Ha, bonda dekat sampan sana lah. Ha, tu dia. Dia makin ke darat siput ni. Makin dia besar lah. Sahabat lah. Makin besar lah. Kalau air mati, siput tu berada di tepi sungai lah. Tapi kalau air besar ni, dia jauh ke darat eh. Dia jauh naik ke darat lah. Ni siput kalau besar macam ni sahabat eh, putih. Ha, ni dekat-dekat tepi sungai eh. Ha, ini dekat-dekat tepi sungai lah. Kalau siput jauh ke darat eh, itu dia colour dia agak hitam sikit. Ha, ini putih sikit hijau eh.
Hijau ni maknanya dia tepi sungai, tidak jauh daripada tepi sungai. Sebelah kena ada eh. Itu dia. Alhamdulillah. Satu, dua. Jatuh. Jatuh. Balik dulu. Ayah. Ini ada. Oh, cuba sini pula belah sini eh. Itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, selesai. Celah-celah ni sahabat dah. Itu dia. Ini teman. Ini banyak lah sahabat dah. Itu dia. Ini seko saja yang boleh diambil. Dulu kerja sap masa 20 tahun yang lepas eh. 20 tahun yang lepas inilah menutup siput eh. Pergi bermalam ke Pulau Ketam eh. 2-3 hari baru sekali balik eh sahabat eh. Itu dapatlah 5-6 guni eh. 5-6 guni karung yang isi 50 kilo tu 5-6 karung eh. Karung guni. Sekarang tak dapatlah sahabat. Agak susah. Pulau Ketam pun lagi tak ada eh. Tak ramai sebab kita yang cari kat sana. Air sudah surut eh. Air dah surut jauh. Sudah kering eh. Tengok dah tak ada air lagi dah. Susut pun turun. Allahuakbar. Kita cari pun susah eh. Jadi berangsur menghala balik ke sampan eh. Tengok lagi kawasan mana yang rendah kita pergi carilah. Ini sahabat eh. Dia sudah mulai turun eh. Kita dah mengalir balik. Air pun dah kering. Siput pun dah turun ke bawah eh. Tengok ni sahabat eh. Tu sudah turun ke bawah eh. Jadi nak tutup kat bawah ni agak susah sedikit lah. Sebab tempat ni kawasan tanah ni hutan ni. Warna siput tu sama eh. Ni nampak sama dengan tanah eh. Jadi kita susah nak tutup. Kita nak berangsur balik lah. Takut nanti air surut. Tu bunyi burung eh. Takut air kering nanti kita tak dapat keluar. Kita tunggu. Kita menuju ke bonda eh. Bonda tunggu dekat sampan lah. Okey sahabat. Untuk pengetahuan sahabat, sebelah pagi ni air dalam lagi. Jadi kita mencari siput. Sebelah petang nanti eh. Sebelah petang nanti Sab akan sambung
aku mencari kupang atas permintaan sahabat kita yang ramai belum dapat kupang. Okey, sahabat tengok Ha tu. Susah. Ha ini dia siput dia. Tak nampak Kalau tak biasa memang tak jumpalah sahabat dia. Ha sebenarnya siput ni banyak Banyak kawasan sini tapi dah turun. Ha tu dia. Susah nak tutup lah. Tak nampak Sudah tepi sungai lah sahabat Kita tadi jauh masuk ke tengah sana. Ha ni tepi sungai sahabat Ha tepi sungai tempat bonda tunggu. Tunggu sampan Ha dia tunggu sampan kat sana lah. Kita dah pusing-pusing jauh. Tadi pergi lebih kurang 300 meter daripada tepi sungai. Alhamdulillah kita ketemu balik tepi sungainya Dapat tepi sungai kita tahulah. Mana kita nak balik itu dia. Alhamdulillah. Macam-macam juga kat dalam hutan ni sahabat Kalau sampah ni dah tak tahu kita nak buat apa lah Jom. Dari dulu dah macam ni jadi kita tak boleh buat apa itu dia. Kita menuju ke sampan dia dah turun ke bawah ni. Tengok sahabat siput di tepi sungai dia hijau dia bersih hijau. Kalau di tengah tadi berwarna hitam lah. Yang di tengah berwarna hitam kita ambil yang sebelah tengah ni. Ini contoh dia sahabat dia warna hitam sikit lah. Gelap-gelap dia jauh ke tengah lah. Yang di tepi sungai ni dia bersih. Kemudian dia warna hijau sikit. Putih hijau Putih warna hijau Dia bersih lah sahabat Tepi sungai ni dia bersih. Sudah dekat dengan bonda tu dia bonda dah tengah suruh bonda Alhamdulillah tu dia bonda kita dah sampai. Alhamdulillah. Okey bonda. Okey. Alright. Ha tadi air dalam sini sahabat Nah sekarang dah kering. Ngam-ngam. Ha? Oh, bonda masak boring-boring. Duduk sambil masak. Ayang tarik sini. Dalam tak sikit. Cabut-cabut kayu. Alhamdulillah sahabat walaupun tak banyak ada jugalah. Tadi abang Sat pergi naik darat mencari siput. Kita masak dulu. Dah siap masak nasi sambal belacan. Hari ni buat sayur bening aja. Sayur ni. Labu lemak terung dengan kangkung. Simple-simple aja. Tadi dekat Pengkalan kita ada beli kencing caru dengan orang yang pergi cari kencing caru semalam. Nanti bonda goreng aja. Kita beli 2 kilo tadi. Hari ini saya bening, sayur air. Buat simple aja masak hari ini. Dia punya rencah ikan bilis. Tauk daun kunyit sikit, cili api, bawang merah. Dah, itu saja. Sama belacan asam limau. Tadi abang Sat naik atas, bonda masak lah. Boring duduk sorang-sorang ke hutan. Baik kita masak.
Cabai bening kita dah masak ya. Sekejap lagi kita goreng ikan. Kalau bonda dengan bangsap memang suka makan sayur. Tak ada sayur rasanya tak cukup lah. Memang suka makan sayur. Tak ada ikan pun tak apa. Ikan masin ke cukup lah. Janji ada sayur, ada sama belacan. Taruh garam kacang caru yang kita beli dekat penggalan tadi. Ikan goreng kita nak masak dah. Okey sahabat ya. Setelah kita cari siput siput sedut tadi, kita nak cari siput timba . Tu dia. Untuk cari siput timba lah kita akan rebus. Kita makan siput timba. Di tepi-tepi air lah sahabat. Siput timba. Cari siput timba . Tu dia. Dia siput timba lah sahabat dia. Kita akan rebus nanti. Cari siput timba. Dia tepi-tepi air banyak . Pokok tepi-tepi air ni dia memang banyak lah. Itu dia. Siput timba. Tepi air pun besar. Siput timba. Itu dia. Kita akan rebus lah sahabat. Pilih yang besar . Besar baru ada isi lah. Isi penuh. Ini umang-umang . Okey sahabat . Nanti konten seterusnya kita akan cari siput unam . Siput unam . Sahabat . InsyaAllah mudah-mudahan lah kita akan tengok nanti ada tempat dia lah. Tempat siput unam . Kita akan cari siput unam lah. Okey. Jangan salah ambil ya sahabat . Ini umang-umang . Dah diisi dah umang-umang. Ni salah ambil pula nanti. Tu dia. Ni siput timba . Ni siput timba yang dicari bangsat tadi . Dah dibersihkan tadi, basuh. Nak rebus. Bangsat nak makan rebus . Kita rebus. Tak garam lah sikit. Siput timba . Siput timba nanti nak makan dia. Kalau ada pin pakai pin. Kalau jarum kalau ada jarum ke, lepas tu kalau ada yang congkil gigi tu ke, boleh juga cocok dia punya tu. Dia punya tutup. Siput timba tu dah masak. Siput ni sedapnya rebus saja ya sahabat. Kalau siput besar, siput apa, siput sedut tu tu masak lemak sedap. Masak lemak ke, masak sambal ke. Biasa orang masak lemak lah. Kalau orang tua-tua dia masak lemak dengan daun keladi, batang keladi. Batang keladi atau kelabu lemak pun sedap. Masak lemak dengan pisang pun pernah orang buat, pisang muda. Siput sedut. Kalau siput ni rebus saja. Terserah lah. Kalau rajin kan, dah rebus, kopek, bodi sambal ke, sedap juga ni.
itulah leceh lah. Nak buka lagi. Okey sahabat, alhamdulillah. Inilah hasil siput sedut ataupun siput belitung yang dicari tadi ya sahabat ya. Baru kejap tadi kita naik. Alhamdulillah dapatlah lebih kurang 5 kilo eh. Itulah. Naik sekejap tadi lebih kurang 5 kilo lah. Okey sahabat. Itulah dia aktiviti kita pada hari ini. Okey, kita akan makanlah sahabat eh. Ini siput timba yang kita cari tadi. Kita akan makan dulu. Lepas makan baru kita baliklah. Alright, okey. Okey sahabat. Setelah kita tadi mencari siput sedut, bonda memasak eh. Tu dia memasak dan merebus siput timba eh. Masak rebus kangkung dengan apa ni? Sayur air. Kangkung dengan labu lemak dengan terung. Kangkung dengan labu lemak, terung eh. Ini tadi caru sahabat kita baru balik mancing, kita beli tadi 2 kilo eh. Kita bawa seko je lah sebab besar eh. Setangan. Okey. Tutup balik. Okey. Kita doa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jemput makan sahabat eh. Hari ni kita tak ada ulam-ulam. Kita buat sebab sayur pun dah banyak ah, sayur bening. Dah banyak eh. Si air kita menggunakan cangkir gigi ni lah eh. Kalau ada peniti pun boleh lah sahabat eh. Ha tu dia. Ha kita keluarkan. Patah yang. Cari yang elok. Tak boleh lah ya. Tak boleh cangkir gigi ni, tak boleh patah. Ha tu dia. Boleh eh. Ha tu dia sahabat eh. Ha tu dia. Cepuk makan sahabat eh. Manis sahabat. Memang manis eh. Memang bekas eh. Ini je. Manis eh sahabat. Pun senang kalau pakai pin. Pin, ha, pin tak ada, tak bawa. Mata pancing pun boleh juga. Susah nak ambil lah yang. Dia tak ada tajam. Itu dia. Itu dia. Sedap eh sahabat, yang manis ni. Ini sambal belacan bonda tadi eh. Asam limau hari ni. Manis sahabat. Masak apa ya? Sambal apa? Sambal belacan asam limau. Asam limau kasturi. Yang asam yang lah. Sedap eh. Manis. Manis sahabat. Manis eh. Sedap. Cukup makan semua. Ah, ni sahabat eh. Baik. Labu, labu lemak eh. Kangkung. Dan juga terung bulat. Manis sahabat. Betul manis. Ikan fresh eh. Itu dia. Ikan fresh sahabat kita. Mancing caru tadi eh. Terbaik sahabat. Itu dia. Sambal. Manis lah buat. Manis sahabat ya.
ni sahabat kita baru balik mancing baru balik mancing cencaru. Semalam dia pergi. Ah, semalam dia pergi. Banyak dapat sahabat lebih kurang 200 kilo adalah. Tiga peti tiga peti besar. Sahabat di pangkalan kita lah. Kita beli 2 kilo tadi. Baru dapat manis. Pakai pin senang betul. Dia tutup dia ni ha, nyangkut. Ha tu dia. Ha tu dia sahabat dia. Hmm. Manis sahabat. Memang sedaplah siput ni sahabat dia. Kalau siput sedut ni dia tak boleh terus masak lah sahabat dia. Sebab ada pasir. Jadi kita nak perap dulu. Okey, siput sedut tu nanti kita akan perap Kita akan perap, kita akan masak sahabat InsyaAllah mudah-mudahan kalau tak kita masak dekat rumah pun kita masak dekat laut. Susah lah yang nak berkepin jugalah. Tengok sini bang. Boleh. Tarik yang tajam ni. Yang tajam halus tu buat. Dah buat dah, tak boleh patah dia hujung. Ha tu buat. Dia punya penutup tu hilang baru boleh. Tu dia Sambal bawah pinggan tu buang. Buang. Makan je lah. Manis pun. Manis sahabat. Manis sahabat. Tak betul. Tak lah. Nak gila. Nanti lah makan nasi dulu. Cungkil dia je yang susah. Kalau pakai niti dia tarik sikit je dia dah jalan. Seko lagi. Baru makan nasi. Nutupnya susah. Dia penutup dia ni kalau terbuka kan senang. Dia kalau jarum pun senang ya. Jarum cocok je. Terus dia keluar. Ini patah. Tajam ni patah. Susah nak ambil. Tu bang. Pas. Okey. Makan dulu. Nanti baru kita rata siput. Hari ni tadi tak sempat cari ulam sahabat sebab kita nak pergi pagi kita nak ambil siput manjat lah. Telah berakhirlah sudah aktiviti kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Setelah kita mencari siput tadi, bonda memasak dan kita telah makan siput timba siput siput sedut ni kita tidak boleh terus masak lah sebab ada pasir sahabat kita akan perap dulu, nanti kita akan buat konten masak siput sedut insyaAllah mudah-mudahan lah. Okey, sebelum sahabat akhiri ini ada sahabat kita nak minta sebut nama dia minta sebut nama abang kita Sakwan daripada Puncak Alam. Abang Sakwan daripada Puncak Alam. Kemudian ini, assalamualaikum Bang Sab, tolong sampaikan salam saya pada orang Perlis, sahabat Pena katanya sahabat Pena namanya Rosmardiana, tinggal di Kampung Tuk Kandang Kangar Perlis. Tu dia.
seterusnya sahabat eh. Bangsat, saya nak minta sebutkan nama, kata dia eh. Muhammad Rizki. Muhammad Rizki Agi pada daripada Jakarta eh. Muhammad Rizki daripada Jakarta. Itulah dia sahabat kita yang minta sebut nama eh. Kemudian ni dia Zamni Joy, Zamni Joy daripada Pendang eh. Daripada Pendang lah. Itulah dia sahabat eh, sedikit sebanyak kita sebutkan nama sahabat-sahabat kita tadi. InsyaAllah mudah-mudahan yang tidak terjumpa tu minta maaf sahabat lah kalau tidak dapat disebut namanya eh. Itulah dia sahabat, terima kasih banyak apa yang kita buat pada hari ini. Semoga dapat terhiburlah yang minta sebut nama, sahabat dah telah sebutkan. Yang minta doakan, sahabat doakanlah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa sahabatku yang berada di dalam channelku ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki sahabatku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sahabatku yang tengah sakit, dalam keadaan sakit sekarang ni, ya Allah, kau angkatlah penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah rezeki sahabatku. Kalau jauh rezekinya, dekatkanlah, ya Allah. Kalau masih di langit, turunkanlah. Kalau masih di dalam air, timbulkanlah. Kalau masih di bumi, kau keluarkanlah, ya Allah. Kalau jauh rezekinya, kau dekatkanlah, ya Allah. Ya Allah, berilah kelapangan hidup kami, ya Allah. Hidup sahabat-sahabatku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sahabatku yang belum mendapat suriat, semoga Allah Ta'ala berilah suriat kepadanya, ya Allah. Yang belum mendapat jodoh, semoga cepat mendapat jodoh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey sahabat, itulah dia sahabat yang minta doakan. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah lah. Salam sayang buat sahabat yang berada di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan juga di mana pun berada di Borneo sana. Tak kira di manalah sahabat ya yang kenal dengan channel Sub ni, Sub doakan semoga sukses selalu. Salam sayang dari Sub dan Bonda Port Klang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.